Halo Hilafers, selamat datang kembali di channel Fantoystick. Di video kali ini kita akan nge-review figur dari He-Man and the Master of the Universe, Power Attack He-Man. Buat kalian anak 90-an pasti udah gak asing lagi sama karakter ini. Ini karakter dari kartun zaman kita dulu, He-Man. Dan ini dibuat ulang animasinya sama Netflix. Dan ini juga desain barunya di animasi Netflix ini. Packagingnya ini agak lebar dan figurnya juga lumayan ukurannya. Pakai card blister, di sini ada fitur dari figurnya yaitu power attack. Jadi ada gimmick gerakan tangan gitu. Di bagian belakang ada product shot dari si He-Man ini dan penjelasan lagi power attack. Pull and release, jadi kita tarik dulu lepas dia gerak sendiri. Bisa di tangan kanan atau kiri. Dan ini juga ada karakter lain dari seri ini. Dan ini keluarannya Mattel. Oke, langsung aja kita unbox. Ini dia figurnya, He-Man. Dari tampilannya aja, ini udah keker banget nih. Udah keren banget, kelihatan banget kalau dia ini kuat. Kita lihat detailnya. Detailnya juga ini mantep banget nih. Warna matanya aja kelihatan, warna biru. Alisnya juga jelas, mulutnya jelas, hidungnya jelas. Terus molding dari rambutnya juga ini keren banget nih. Detailing di badannya, armornya keren, tangannya keker banget, kakinya juga banyak detailnya di bagian bootsnya. Artikulasinya, kepalanya bisa muter, lihat atas bawah sedikit, tangannya bisa muter, telapak tangannya juga bisa muter, ada joint buat gimmicknya juga di bagian perut sini. Kakinya cuma ke depan ke belakang aja, nggak ada artikulasi di lutut atau di ankle. Aksesorisnya, kita dapat pedang yang keren banget ini. Detailingnya juga mantep banget di bagian pedangnya, warna silver. Dan ininya, pegangannya warna kuning agak coklat. Di bagian belakangnya ini ada peg buat dimasukin ke punggungnya si He-Man buat naro pedangnya. Sekarang kita tes gimmick dari He-Man ini. Power attack. Kita pasang pedangnya di tangan He-Man. Terus kita tarik ke belakang badannya. Dan dia balik lagi. Power attack-nya selain atas bawah bisa juga ke samping. Jadi bisa dipakai di tangan kanan atau kiri dari He-Man. Keren juga sih gimmicknya. Artikulasinya emang nggak begitu banyak, nggak bisa pose macem-macem, tapi gimmicknya lumayan fun. Nah, kalau nggak kita pegang pedangnya, bisa juga dipasang di belakang ini. Dan ini jadi keren juga sih He-Man-nya. Tampilan dari belakangnya jadi sangar, ada pedang di punggungnya. Untuk tingginya sendiri ini sekitar 14 cm atau 5,5 inch. Oke, segitu aja untuk review kali ini. Figurnya ini keren banget, proporsinya benar-benar keker, saya suka. Gimmicknya juga fun, detailingnya mantep banget. Sayang artikulasinya kurang. Untuk kalian yang tertarik, figur ini bisa kalian beli di tokonya Fantoystick. Linknya ada di deskripsi, silahkan dicek. Terima kasih buat yang udah nonton. Ditunggu video berikutnya.